Kenapa dia tidak membungkukkan badannya ketika berhadapan dengan? Hamba dikhianati Al-Khalifah Al-Kahfi. Kami tidak membungkuk kecuali kepada Zat yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Andai saja aku tidak melihat bahwa kau telah mengenakan tanda seorang utusan, pasti aku akan memperkarakan Anda. Dia dari utusan mana? Dia ini adalah utusan seseorang dari negeri Arab yang bernama Muhammad bin Abdullah, tuanku. Muhammad bin Abdullah. Orang itu yang mengaku sebagai nabi. Aku dengar dia mengatakan sesuatu mengenai kami sekitar 9 tahun yang lalu, ketika bangsa Persia mengalahkan kami. Bukan dia yang berkata, tapi Allah lah yang berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatur Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. صدق الله العظيم. Maha benar dia yang mengutus Anda untuk menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhannya. Terbukti kami telah menang menghadapi Persia. Dan diriku telah berkaul bila menang menghadapi Persia, aku akan berjalan kaki dari Hom menuju Baitul Maqdis. Dan aku telah melaksanakan kaulku. Benarkah kalian bergembira atas kemenangan kami? Benar sekali. Karena kalian pemeluk agama Nasrani yang menyembah Allah. Sedang bangsa Persia adalah penyembah api, air, dan berhala. Oh, begitu. Baiklah, bawa kemari suratnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya, ditujukan kepada Heraklius penguasa Romawi, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ikutilah ajaran Islam maka Anda akan mendapatkan keselamatan yang sebenarnya. Ikutilah ajaran Islam maka Anda akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Bila Anda menolak maka seluruh dosa bangsa Romawi menjadi tanggung jawab Anda. Wahai panglimaku. Siap menerima perintah. Aku dengar bahwa ada beberapa kabilah Muhammad yang berdagang di sini di Baitul Maqdis. Undang mereka kemari. Cepat, laksanakan. Siap laksanakan, tuanku. Benar. Tuanku Kaisar Romawi ingin bertemu dengan Anda dan mereka yang beserta Anda. Untuk apa? Kami tidak melakukan kejahatan. Aku telah mempelajari tentang orang yang disebut sebagai nabi. Dia tidak memerintahkan memakan sembelihan yang menjadi bangkai. Dia bukan seorang penyihir sesat. Dia bukan pula paranormal yang kerjanya berbuah. Aku telah menemukan pada dirinya tanda-tanda kenabian. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Lalu bagaimana Anda membalas suratnya? Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi? Hamba tuanku, tapi kami di Mekah tidak mengingkarinya dan menolak semua ucapannya. Mendekatlah kepadaku dan juga orang-orang yang bersama Anda. Wahai Abu Sufyan, aku akan bertanya padamu tentang Muhammad dan kuperingatkan agar kau tidak berdusta. Dan untuk yang lain, kalau dia berdusta, tolong beritahu padaku. Mengerti? Kami mengerti, baginda penguasa Romawi. Kami mengerti. Ceritakanlah tentang silsilah keluarga Muhammad. Dia keturunan dari keluarga yang agung dan mulia. Adakah di kalangan kalian yang mengaku sebagai nabi sebelumnya? Tidak ada, baginda. Adakah kakek dan kakek moyangnya yang menjadi raja atau penguasa? Tidak ada. Apakah pengikutnya dari golongan kelas atas atau golongan kelas bawah? Pengikutnya dari golongan kelas bawah.
Apakah pengikutnya semakin berkurang? Bahkan bertambah terus. Apakah kalian pernah menemukannya berdusta sebelum dirinya mengaku sebagai nabi? Ayo jawab. Kami memberinya gelar orang yang jujur dan terpercaya, Tuanku. Pernahkah dia berkhianat? Kalau bukan kalian ada di sini, dan kekhawatiranku kalian membongkar kedokku di masyarakat Quraisy, aku pasti berbohong. Dan akan kukatakan sesukaku tentang Muhammad. Aku menunggu jawaban dari Anda. Belum pernah, belum. Tapi saat ini kami sedang mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan kami tidak tahu apakah dia akan berkhianat atau tidak. Apakah kalian memeranginya? Bentrokan di antara kami sering terjadi. Satu masuk datang dari golongan kalian. Bila keterangan kalian benar, maka dia berhak memiliki tempat di mana aku berdiri. Bila diriku berada di sisinya, akan kucuci kakinya. Itulah yang akan aku lakukan bila aku bertemu dengannya. Ini tidak mungkin. Ini aneh. Diam kamu. Wahai Abu Sufyan, pergilah Anda dan juga orang-orang yang bersama Anda. Tersenyumlah, bergembiralah wahai Dihya, karena Heraklius, Kaisar Romawi, merasa takut terhadap Muhammad dan membutuhkan sihirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha', wa huwa a'lamu bil muhtadin. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ditujukan kepada Muhammad utusan Allah dari Mukaukis penguasa Mesir. Salam sejahtera bagi Anda. Setelah saya membaca surat dari Anda dan telah saya pahami isi suratnya dan juga ajakan yang Anda tulis, saya telah mengetahui akan datang seorang nabi. Dan nabi yang ditunggu-tunggu itu akan dibangkitkan di daerah Syam. Hei Muhammad, Yain Shah, Sang Raja di Raja Kisra, memerintahkan Raja Badan untuk menangkap Anda. Ayo bangunlah, bangunlah. Ikutlah bersama kami untuk menghadap Kisra. Bila Anda menolak ikut kami, maka bala tentara kami akan merubah dataran ini menjadi neraka. Meskipun dalam keadaan terancam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kedua prajurit itu kembali menemui beliau keesokan harinya. Kenapa? Beri dia kesempatan untuk berpamitan dan mempersiapkan perjalanan yang amat panjang esok hari. Malam harinya, yaitu malam Selasa, tanggal 10 Jumadil Ula di tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan bahwa si Rahab putra Kisra telah melakukan perebutan kekuasaan. Kisra dibunuhnya, lalu dia mengangkat dirinya sebagai penggantinya. Allah telah merobek kekuasaan Kisra melalui tangan putranya. Keesokan harinya,
Rasulullah memberitahukan mereka apa yang sudah terjadi. Sadarkah engkau atau sudah padamu Muhammad? Apa kau ingin kami menyampaikan kepada raja semua ucapanmu itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada keduanya, "Ya, dan kalian sampaikan kepada Badzan bahwa agamaku dan kekuasaanku akan melebihi apa yang telah dicapai Kisra." Dan ketika Badzan mengetahui kebenaran berita terbunuhnya Kisra di tangan Sirohab, kemudian Badzan dan orang-orang Persia yang berada di Yaman memeluk agama Islam. Tidak sampai 30 tahun semenjak Rasulullah mengirimkan utusannya kepada para penguasa, seluruh negeri yang dikirimi surat oleh Rasulullah, mereka semua memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi